Setia dampingi Nela Karisma Opname hingga membantu mengeringkan rambut. Dori buat sang istri terharu. Nela Karisma Opname dengan tangan diinfus di rumah sakit. Perlakuan manis Dori Harsha bikin sang istri meleleh. Memiliki pasangan yang setia dan menerima diri apa adanya adalah impian bagi setiap orang, termasuk pedangdut Nela Karisma. Ia baru-baru ini dibuat haru dengan perlakuan sang suami, Dori Harsha yang sangat manis. Rumah tangga pedangdut Nela Karisma dengan Dori Harsha memang makin mesra dari hari ke hari. Tak ada masalah, ternyata baru terkuak Nela Karisma sedang sakit. Pasalnya, pada unggahan di akun Instagram @NelaHarisma, Jumat, tanggal 22 April tahun 2022, petang, Nela Karisma mengaku baru saja mencuci rambutnya setelah 7 hari lamanya. Meski demikian, Nela Karisma tak memberitahukan penyakit apa yang dideritanya. Pada unggahan itu, Nela Karisma sedang duduk, sementara Dori Harsha tengah mengeringkan rambut sang istri yang baru saja dicuci. Sesekali Dori Harsha menggoyangkan pengering rambut ke arah mahkota istri tercinta. Melihat kesabaran sang suami, penyanyi 27 tahun ini merasa beruntung. Sang suami begitu telaten atau sabar mengeringkan rambutnya.